Ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncawasyong. Muncawasyong. Gimana kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian semua baik-baik aja, sehat selalu, dan selalu bahagia. Nah guys, buat kalian yang belum kenal aku, kenalin namaku Syarifah. Buat kalian yang udah nonton video aku sebelum-sebelumnya, terima kasih banyak ya guys ya. Seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail dan judul, kalau kali ini aku mau buat Shopee haul or beauty haul, jadi ada beberapa skincare dan makeup yang mau aku share ke kalian. Semoga aja ini bermanfaat buat kalian. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, siapa yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dan klik tombol like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka video ini, dan komen kritik kalian di bawah. Oke, guys. Oke, kita mulai dulu dari mana dulu ya? Jadi guys, ini aku tuh punya kurang lebih 12 item yang mau aku share ke kalian. Itu dari 6 toko. Dari 6 all shop di Shopee, dari 6 toko di Shopee. Dan yang pertama, mungkin kita bakal mulai dari barang yang pertama kali sampai aja kali ya. Oke, barang yang pertama kali sampai itu sebelum tanggal 12, pokoknya dia sudah sampai. Itu dari toko, ini nama tokonya. Nah, itu nama tokonya. Aku tuh pesan sebenarnya pesan 4, cuman yang mau aku review di sini cuman satu. Ini dia barangnya, si imut tercinta. Ini dari Scarlett. Ini Bradley Ever After Serum. Ini waktu itu kalau nggak salah nyampe tanggal 9. Dan aku beli harganya, tebak, tebak aku beli harganya berapa? Aku beli harganya cuma 55.000. Aku memang nggak beli di store si Scarlett-nya, karena apa? Karena aku nggak dapat gratis ongkir di sana, dan kalau aku nggak dapat gratis ongkir itu, ongkirnya tuh sampai 52.000. Jadi kayak yaudah deh aku beli di toko lain aja, kayak iseng-iseng berhadiah, siapa tahu bener-bener asli gitu kan. Dan pas nyampe aku langsung cek barcode untuk BPOM-nya, dan ternyata ini asli guys, ini asli. Jadi kalian bisa lihat ini, ada tulisan ini, terus ini barcode-nya, terus ini ada tanggal expired-nya. Nah, kan kalian pasti udah banyak banget nonton video tentang review si Scarlett ini, jadi I think nggak perlu review lagi. Jadi itu kayak gini, kayak bagus banget gitu loh, maksudnya kayak apa ya, safety gitu loh. Nah ini kalian dapat 15 mili. Seribu kali lagi susah. Ya. Ini yang pertama. Aku belinya dengan harga 55.000. Aku nggak tahu kenapa dia bisa jual lebih murah dan memang ori, tapi atau itu rahasia perusahaan ya. Jadi ini benar-benar tercantum di BPOM, benar-benar ori dan harganya 55.000. Nah, kita lanjut ke toko selanjutnya. Jadi aku di toko ini aku beli 3 item. Yang pertama itu aku beli si ini dia. Ini aku beli, tapi aku beli yang step satunya aja. Kenapa aku beli yang step satunya aja? Karena aku lihat review-review yang lain, katanya di step 2-nya itu nggak terlalu bekerja untuk mengecilkan pori-pori. Jadi udah aku beli di step satunya aja. Nah, ini aku beli di tokonya namanya nih. Ini toko luar negeri ya guys. Jadi aku sempet nunggu sekitaran hampir 2 minggu gitulah, pokoknya baru dia nyampe, karena kan di luar negeri. Nah, sama kayak si In tadi, dia kayak dapet cangkangnya gini biar dia nggak gelodok-gelodok gitu pas di paket. Terus kita dapet ini, itu 100 lembar. Jadi bagus banget. Ini kayak ngangkat banget. Kalau ini aku nggak suka masangnya di hidung, karena kalau di hidung kayak dia kurang bekerja gitu loh, kayak ya masih nggak keangkat semua gitu pori-porinya. Pori-porinya si komedo di hidungnya. Tapi ini bagus banget, aku suka banget makanya kayak di pipi, di sini gitu. Dia memang ngangkat banget, karena kan kalau di pipi kan kita nggak mungkin bisa mencet kan. Dan ini benar membantu banget. Oke. Okay. Oh ya, ini aku beli harganya lupa. Sekitar harganya sekitar 35.000-an. Kita mulai lagi kan. Kita next ke barang selanjutnya, itu aku beli 2 look makeup di toko ini. Yang pertama itu aku beli eyeshadow palette dari Vocaloon, dan yang kedua coba aku beli cushion ini dari Sunisa. Kita buka mana dulu? Kanan kiri, kanan kiri, kanan dulu ya guys. Nah,
Ini aku beli yang setnya nomor 3 karena set nomor 3 itu benar-benar natural banget. Aku lagi pakai nih yang ini, tapi nggak terlalu kelihatan kan karena kayak saking naturalnya gitu loh. Nah pas kita buka, kita dikasih kardus begini untuk pengamannya jadi pengamannya lagi. Nah terus setelah kita dikasih ini, kita dapat ini ada Vokalur. Nah jadi di kardus ini pun itu ada emboss Vokalurnya dan kayak bisa dipegang gitu loh, timbul-timbul gitu loh. Terus ini sebenarnya udah aku buka guys dan sudah aku pakai. Nah ini dia set nomor 3. Kita buka ya. Iya. Nah ini set nomor 3 nya kan memang natural banget warnanya. Oh my god. Tuh. Okay. Secantik itu nih yang udah aku pakai nih. Ini yang udah aku pakai tapi ada yang belum aku pakai. Karena kan bagus banget dan dia pigmented banget. Ini aku beli harganya lupa, pokoknya harganya di kayak ini, harganya sini. Menurut aku ini kayak worth it karena kalau kita beli secara offline itu pasti bakalan harganya lebih dari 50.000, ya kan? Jadi mending kita beli secara online saja. Oke lanjut, ini ada Sunisa. Kenapa aku suka Sunisa? Aku bener kayak cushion itu lebih suka cushion yang di luar. Kayak aku waktu itu pernah pakai April Skin, terus sekarang aku lagi coba pakai Sunisa karena kenapa? Karena lebih murah. Kalau misalnya kita beli Wardah atau kita beli Pixi itu kan harganya 100.000 ke atas. Kalau misalnya cushion yang kayak gini kan masih 50.000-an gitu loh. Hah. Sobat miskin seperti aku harus mencoba. Nah kalau kita beli Sunisa ini kita bakal dapat dua, ada aplikatornya yang pertama ini aplikatornya dan kedua itu ada si cushionnya. Nah cushionnya Sunisa ini aku beli harganya 50 sekian. Nah ini cara foto kan diputar ini terus dipul, tara gitu guys. Ini kayaknya bagus banget, aku suka ini, aku lagi pakai dan dia memang membuat kesan jadi dewy gitu loh. Finishingnya tuh dewy bukan matte. Jadi kayak buat kalian yang suka kayak berminyak-berminyak terus kayak glowing-glowing gitu, I recommended ini karena benar-benar hasil akhirnya tuh dewy bukan matte. Jadi bagus. Bagus banget. Harganya murah lagi. Ke toko selanjutnya itu aku ada beli 1, 2, 3, 4 item. Yang pertama itu aku ada beli masker. Ini dia masker organik dan aku udah pernah sekali pakai, wangi banget. Terus itu selain dia masker, dia ini berfungsi sebagai scrubbing. Kenapa? Karena kayak di masker itu kan ada kayak butiran-butiran halusnya gitu. Jadi pas kita cuci masker itu kayak kita bisa sambil scrub-scrub itu. Ini aku suka banget, aku cinta banget. Jadi pas habis selesai maskeran itu kayak mukanya tuh bener-bener bersih banget. I love this. Ini aku beli dengan harga 11.000 kalau gak salah. Pokoknya ini harganya di sini. Dan nama tokonya tuh ini. Nah selain ini aku juga beli, ada beli hair mask. Ini masker rambut. Ini yang wanginya lemon. Ini wanginya sebenarnya gak kayak lemon, gak tahu wanginya apa. Cuman efek di rambut aku tuh, kalau kalian belum tahu, rambut aku tuh bener-bener mengembang. Rambut aku tuh benar-benar mengembang dan tebel. Dan rambutnya tuh jenis rambut yang gede-gede gitu loh guys. Jadi kan memang susah banget ya mencari hair care nya kan. Dan aku dapet ini, aku suka banget. Jadi sekali aku pakai, aku diemin 5 menit, terus aku bilas dan hasilnya lembut parah. Parah. Langsung bisa disisir tuh, sisir tuh langsung jatuh gitu loh, saking lembutnya. Ini aku beli harganya berapa? Di sini. Kayaknya enggak nyampe 10.000 ini. Next barang keempat dari toko ini itu aku ada beli lulur. Ini lulurnya itu Choco. Aku pertama kali tadinya kan scroll gitu. Terus kayak ada varian coklat, terus aku bayangin kayak enak banget ya luluran terus sambil nyium-nyium coklat gitu kan. Dan ini aku beli cuman harganya berapa? 6.000 aja kan. Waktu kayak aku beli pas lagi 12 kan, jadi harganya turun dari 7.000 sekian jadi 6.000 aja. Wanginya itu ngingetin aku sama wangi coklat 500-an pas kita SD, tau kan? Nah kayak gitu wanginya. Sebenarnya aku nggak terlalu suka sama wanginya, kayak aduh kok wanginya kayak gini ya. Cuman
karena dia Joko, aku tetap pakai, tetap hari ini. Dan dia benar-benar full banget tuh, nyampe tumpah-tumpah tuh, nyampe kesini sih, saking fullnya. Aku suka, kayak aku suka pakainya di tangan gitu, biar tangannya lembut. Nah, terus barang terakhir yang aku beli di toko ini itu ada aku beli. Kalian tahu ini adalah kertas penghapus minyak. Sahabat para wanita-wanita yang makanya berminyak di siang hari, atau sahabat para wanita-wanita yang bermotor seperti saya kayak suka banget pakai ini. Dan harganya cuma berapa? Aku beli ini harganya cuma 1.300 kalau nggak salah, apa 3.000 ya, pokoknya harganya di sini deh. Nah, ini ada 500, ada 50 lembar. Aku suka banget, aku udah pernah pakai satu kali, aku udah pernah pakai satu. Nah, I love this one. Kalau misalnya aku lagi ngantri di mana atau aku lagi pergi yang benar-benar panas banget, aku selalu pakai ini kan. Nah, kalau misalnya kita beli yang di supermarket itu kan harganya tuh kayak sekitaran berapa sih, terakhir aku beli tuh kayak 30.000, 13.000 gitu loh. Dan ini aku dapat yang harganya 3.000. Seneng itu gitu loh aku. Dan dia tetap bisa menyerap minyak. Aku suka ini. 3.000 doang. Oke guys, next ke toko selanjutnya. Karena ini toko tadi sudah selesai, jadi kita ke toko selanjutnya. Jadi yang selanjutnya itu aku beli ini dia. Ini adalah air softlens ya guys. Karena kalian tahu aku sekarang pakai softlens kalau misalnya bikin video aja ya aku pakai softlens. Kalau misalnya selain bikin video, aku pakai kacamata. Aku beli ini itu 150 ml, harganya cuma 14.915 rupiah. Enggak tahu karena mungkin dia lagi 12-12 atau gimana. Cuman cinta banget karena kayak udah keperluan gitu loh sekarang kan udah pakai softlens. Kalau misalnya mau pakai, mau bikin video, jadi kan kita kayak harus beli airnya, beli jepitannya, dan ganti-ganti softlensnya gitu kan. Jadi aku suka banget sama ini. Kalau kalian mau beli juga, kalian bisa klik link di bawah. Harganya murah, cuma 15.000. Selanjutnya itu aku beli apa? Tebak. Aku beli ini ya. Ini dari Garnier. Ini Garnier Super White yang day cream dan SPF-nya 30. Sebenarnya aku gak terlalu suka sama yang langsung gede kayak gini. Cuman yang kecil itu jarang yang ada SPF yang 30-nya. Tuh. Atau yang kecil tuh yang SPF 30-nya tuh nyampe 30.000 itu per 20 mili kan. Jadi kayak sayang gitu loh, kayak 20-20, kalau aku beli dua kali udah 60.000, mending aku beli yang sekalian 50 mili, ini aku beli 70.000. Ini di Shopee juga, ini di Garnier Official Indonesia di Shopee. Ini harganya 70.000. Aku udah gak mau bilang tadi. Harganya 70.000 dan ya aku tetap cek BPOM-nya walaupun dia dari official Shopee-nya. Dan oke, dia tercatat. Harganya 70.000, dapat 50 ml. Aku bakal kasih link-nya di bawah seperti biasa. Oke, next, karena ini sudah terlalu panjang. Yang selanjutnya itu aku beli sama, aku beli masker organik lagi tapi di toko yang berbeda. Aku beli kayak saset-sasetan gini loh guys. Fungsinya buat apa? Kalau misalnya kayak aku lagi mau pergi kemana, atau aku kan suka pergi kosan rumah gitu kan. Jadi kayak aku lebih irit kayak gini, misalnya lebih irit tempat daripada yang si ini tadi kan. Kalau ini kan kayak nggak bisa dipenyet-penyet. Kalau ini kan bisa dipenyet-penyet gitu. Dan ini kayak cuman bisa dua kali pakai kan. Nah, ini sebenarnya aku beli ada 10 varian. Ada 10 kayak ini. Cuma sama variannya kayak gini. Jadi kayak udah contohnya aja lah ya.
Nah, ini aku beli yang pertama itu vanilla milk. Yang kedua itu ada egg white honey. Dan yang ketiga itu ada choco. Ini aku beli harganya 1.200 di toko ini. Ini menurut aku ya worth it sih, karena yang pertama dia kan sudah di VOM. Terus harganya murah dan bisa dibawa untuk kalau kalian traveling gitu. Kalian kalau traveling masih suka maskeran? Kalau kalian masih suka, aku pun pasti suka. Jadi kalian harus beli ini. Yang so cute, so kecil ini gak makan tempat, murah, dan pastinya buat moga kalian menjadi glowing. Guys, sampailah kita di barang terakhir. Ini dia barangnya. Aku coba ini. Ayo aku tebak. Ini adalah kayak diffuser, apa ya, kayak semprotan gitu loh. Ini aku isi air mawar. Kalau kalian punya air acid yang cair dan yang terlalu mahal, atau toner kalian terlalu mahal, kalian bisa pakai ini. Karena ini sungguh-sungguh membantu kalian. Atau kalian bisa pakai ini kalau misalnya kalian habis makeupan yang kalian powdery banget itu makeupnya, kayak hasilnya minyak. Kalian bisa pakai ini untuk membantu kalian gak terlalu bedak gitu. Aku suka banget. Ini aku beli. Harganya Rp25.000. Linknya aku taruh di bawah. Oke. Yay. Oke guys. Jadi itulah ke berapa barang ya? Nggak ngitung. Pokoknya itulah barang-barang yang udah aku beli di Shopee di 12-12 kemarin. Dan aku berharap bisa bermanfaat buat kalian. Terus kalian juga bisa jadi bahan pertimbangan. Oh, aku kayaknya milih ini deh. Aku kayaknya mau beli ini dulu deh. Aku kayaknya mau aku jadi pusing gitu kan kalau aneh. Nah, segitu dulu video yang aku buat. Aku berharap video ini bermanfaat banget buat kalian. Enggak banget. Aku berharap video ini bermanfaat buat kalian. Dan see you next video ya guys. Terima kasih sudah menonton. Bye. I love you.